Hai semua, saya ingin maklumkan anda berpeluang untuk menang giveaway dan minggu ini adalah minggu terakhir untuk peraduan ini. Untuk tahu cara-caranya, anda boleh lihat komen di video ini. Meskipun sudah berusia 24 tahun, pelakon Indonesia Anya Geraldine mengakui dirinya masih memiliki tabiat menghisap susu dari botol. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe? Dan tekan butang loceng untuk notifikasi video-video menarik seterusnya. Perkara itu dikongsikannya di Twitter semalam, menerusi sebuah fotonya berbaring sambil menikmati susu botol berkenaan. Menurutnya, dia gagal mengikis tabiat itu meskipun pernah dihalang ibu bapanya. Selain semua botol susu miliknya di rumah habis dibuang. Ceritanya, apabila saya sudah berada dalam kelas 6, saya diminta berhenti menyusu botol oleh ibu bapa. Semua botol susu terus dibuang dan akhirnya kembali menyusu botol sewaktu di kolej. Katanya lagi, selepas tinggal sendirian, saya teruskan tabiat itu. Tapi kalau ibu bapa datang sini pasti dibuang lagi. Jadi saya kena beli selalu. Tak tahu kenapa padahal umur sudah 24 tahun. Sekaligus perkongsiannya itu membuatkan ramai pengikutnya di Twitter terhibur. Tidak ketinggalan rata-rata peminat lelaki turut mengusik tabiat peliknya itu.